sampai saat ini. Ini adalah buku yang bisa menginspirasi kita semua. Inspirasi untuk menjadi pejuang bangsa. Pak Luhut, selamat atas peluncuran bukunya. Dan sekali lagi Pak, top, top, top. Saya selalu ingat ucapan Bapak, kalau yang di bawah langit itu ada waktunya, ya Pak. Tapi kalau melihat Bapak hari ini, sepertinya malah nggak ada waktunya ya Pak. Semuanya bisa beres sampai hal yang tidak terduga. Sukses terus Pak Menko dari acara hari ini. Semoga buku ini dapat terus menginspirasi kita semua di Kemenko, termasuk kami supaya bisa bekerja 24/7 selama 7 hari penuh. Terima kasih. Halo Pak Luhut, selamat ya atas peluncuran buku yang sangat dahsyat ini. Boleh ya saya kasih pantun Pak, semuanya bilang cakep ya. Begini pantunnya, bunga melati indah di kala malam, tersemat di baju nan indah berseri, dari hati kami yang paling dalam, selamat atas peluncuran buku yang bermanfaat ini. Sekali lagi Pak, selamat, 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 sukses selalu. Sekian, terima kasih Perry Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Acara akan segera dimulai, jadi kami mohon untuk Ibu Bapak bisa menempati kursi yang telah disediakan. Terima kasih. Artinya adalah dedikasi dan cinta bagi tanah air dan nusa bangsa. Itulah Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Profisiat dan selamat ya Pak untuk peluncuran bukunya. Akhirnya buku perjalanan hidup Bapak terbit juga yang penuh makna dan pesan. Bapak adalah petarung ulung dan tangguh menghadapi segala cuaca dan berhati mulia. Bapak adalah teladan dalam perbuatan, perkataan, kesetiaan dan cinta kasih kepada Ibu Pertiwi Indonesia. Selamat Pak LBP. Selamat atas peluncuran buku biografi Luhut Binsar Panjaitan, Pak. Semoga para pembaca setelah membaca buku Bapak dapat terinspirasi seperti halnya kami dalam kehidupan keseharian di bawah kepemimpinan Bapak. Banyak belajar dari kepemimpinan dan juga pengalaman Bapak. Terima kasih sekali lagi dan semoga buku Bapak ini dapat menginspirasi banyak orang untuk menciptakan lebih banyak Luhut Binsar Panjaitan. Lebih banyak lagi orang-orang yang secara menyeluruh, secara luhut, bercahaya, berbinsar, berbinar, membagi berkah, pengalaman, dan kebaikan untuk kita semua. Mau lihat yang godang, Pak Horas. Halo Pak Luhut, saya ucapkan selamat atas peluncuran bukunya. Saya yang sudah ikut dari Bapak sejak tahun 2014 di pemerintahan, sejak tahun 2011 di perusahaan Bapak, memperoleh banyak sekali manfaat, pengalaman, dan pelajaran dari selama ikut Bapak sampai saat ini. Saya rasa isi buku ini akan memberikan banyak manfaat kepada para pembaca. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Pak Luhut selama menjadi militer, selama menjadi pengusaha, selama menjadi pejabat yang tentunya akan memberikan wawasan yang lebih luas, pembelajaran yang lebih banyak untuk para pembaca buku ini. Terima kasih. Selamat Pak Luhut atas peluncuran bukunya. Semoga buku ini menjadi inspirasi kami untuk mengikuti jejak Bapak, memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pak Luhut yang kami banggakan, terima kasih sudah membuat buku ini. Berarti kita generasi muda bisa ikut mengetahui cerita hidup Bapak sejak kecil sampai sekarang yang tentunya pasti menginspirasi. Semoga setelah membaca ini, kita ikut ketularan sukses, sehat, sama rezekinya Pak Luhut. Terima kasih Pak Luhut. Selamat untuk peluncuran bukunya hari ini Pak Luhut. Semoga buku ini bisa jadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia ke depan, sebagaimana Pak Luhut terus menginspirasi kami untuk menjadi seorang pemimpin yang bekerja tanpa lelah untuk bangsa dan negara, dan juga untuk selalu berani jika benar. Naik versi beli mawar merah, mawar sungguh memikat. Semoga
Semoga hidup penuh anugerah, terus bekerja memberi manfaat. Selamat sekali lagi buat Pak Luhut atas peluncuran buku biografinya. Selamat kepada penggagas buku biografi Pak Luhut, yaitu Ibu Kartini Sahrir dan juga Mas Norka Masardi sebagai penulis. Banyak hal baru dari buku ini, saya sudah baca banyak hal baru dan sangat menginspirasi. Semoga buku ini banyak menjadi pelajaran buat kami generasi yang lebih muda dari Pak Luhut. Terima kasih. Saya yakin banyak orang akan terinspirasi dan belajar banyak dengan buku ini. Kisah hidup yang penuh perjuangan dan pencapaian. Sekali lagi, selamat Pak. Semoga terus menginspirasi. Banyak cerita yang kami dapat dari buku ini. Dan kami juga tahu bagaimana kehidupan Bapak sejak kecil. Yang pasti kami semua bangga dan kagum. Dalam usia seperti ini, Bapak masih bisa mengabdi kepada bangsa dan negara dalam kesempatan yang cukup tinggi. Sehat dan sukses selalu, Pak Luhut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi Bapak dan keluarga. Terima kasih. Generasi muda, generasi penerus, perlu belajar dari biografi Pak Luhut ini. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup dan memelihara bangsa kita ini. Pak Luhut, selamat. Mudah-mudahan tokoh-tokoh yang lain juga bisa menuliskan biografinya yang bisa dicontoh. Selamat Bang Luhut. Semoga bisa terus menginspirasi ya Bang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat Pak Luhut atas peluncuran bukunya yang tentu akan menjadi testimoni dari kesuksesan Pak Luhut dan orang lain untuk mendapatkan hikmah dari itu. Walaupun bagi saya yang berusia 60 tahun ini, Pak Luhut yang berusia 75 merusak pasaran, Pak. Karena sekarang semua orang menganggap bahwa 60 itu belum apa-apa kalau belum bisa sampai Pak Luhut yang umur 75 seperti itu. Sekali lagi selamat ya, Pak Luhut. Horas Pak Luhut, the one and only. James Bond-nya Indonesia, opungnya generasi muda Indonesia. Senang sekali karena hari ini adalah peluncuran buku biografi Pak Luhut. Semoga bisa menjadi kesempatan bagi kita semua yang muda-muda untuk lebih mengenal sosok Pak Luhut, terutama kepemimpinannya. Buat Bapak, usia memang sekedar angka. Integritas serta disiplin diri yang tinggi yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita. Sekali lagi, selamat atas peluncuran bukunya. Kepada tulang saya, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, selamat atas buku ini yang menceritakan karir Pak Luhut sebagai seorang prajurit, sebagai seorang dubes, sebagai seorang menteri, sebagai seorang negarawan, tapi yang paling penting sebagai seorang ayah, suami, dan juga paman buat saya pribadi. Selamat dan semoga buku ini akan banyak manfaat bagi kami semua warga negara Indonesia. Selamat and congratulations again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya selamat siang
Salam sehat buat kita salam semua. Salam sehat buat semua tamu-tamu yang sudah hadir, terutama di sini ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini Pak Luhut beliau, Binsar Panjaitan, senyumnya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu dong untuk beliau. Beliau ini adalah tamu podcast saya paling menakutkan. Episode berapa waktu itu? Dari pertama menakutkan, yang kedua juga tetap menakutkan. Tetap menakutkan. Jadi saya tuh selalu bilang kalau Pak Luhut ini adalah salah seorang menteri yang dikasih kerjaan paling banyak. Hmm. Saya sampai mikir beliau ini bukan dikasih kerjaan. Tapi dikerjain. Dikerjain ya. Itu justru yang viewersnya tinggi kan episode betul, itu ya. Betul, betul. Selamat siang Pak Luhut. Terima kasih hari ini kami berdua dikasih kesempatan untuk memandu acara ini meskipun baru tadi kita berbincang-bincang ya. Baru tadi kalau kami baru ingin ya. menyapa satu persatu rasanya sampai ke meja belakang VIP semua. Iya benar. Jadi izinkan kami menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati sekali lagi selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu saya. Ada Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung juga pernah jadi tamu podcast saya. Udah baikan Pak sekarang Pak? Udah Pak? Masih musuhan Pak? Kayaknya jangan-jangan ini acara podcast tamunya ini ada di semua di sini. Kayaknya begitu Glory. Dan tentunya Pak Sintong, Ibu Kartini Syarir, dan juga Bapak Ibu sekalian yang tentunya tadi ya, kita kalau sebut satu persatu sampai belakang semua kayaknya VIP. Habis karena semuanya tamu-tamu penting di sini. Tapi hari ini adalah hari peluncuran dan bincang buku dengan judul Biografi Luhut Binsar Panjaitan. Nah, saya pada saat podcast dengan beliau tuh saya coba untuk mengutak-ngutik kehidupan pribadinya beliau tapi enggak dapat gitu. Enggak bisa. Jadi terpaksa buku ini harus diluncurkan. Harus diluncurkan ya, karena di situ ada sisi lain Pak Luhut yang mungkin kita juga baru mengenal lebih dekat. Karena sudut pandangnya tidak hanya dari sahabat, tapi juga dari keluarga, keponakan, dan orang-orang terkasih. Saya sudah tidak sabar baca bukunya, pengen tahu Pak Luhut sebagai manusia itu seperti apa sebenarnya. Gitu, gitu ya, yang pasti satu kata kuncinya. Mystery of life. Mystery gitu of dia life. Ya. Salah satu keyakinan Pak Luhut bahwa hidup ini kita gak tahu mengalir dan bermuara kemana, tapi itulah penyertaan Tuhan, ya itulah misteri kehidupan. Tapi kayaknya kalau dia tahu kehidupan. Deh, oh, tahu ya? Kalau Pak Luhut tahu deh, kayaknya mau ngalir kemana, kayaknya tahu. Dan buku ini ternyata dibuat oleh keluarganya sendiri, jadi benar-benar deep sekali, insight sekali, insightful sekali, dan melihat kemanusiaannya sebagai manusia dari saudara-saudara terdekatnya ya. Dan lucunya memang ini dibuat untuk hadiah ulang tahun. Keberapa Pak? 18 Pak ya? 57. Udah gue turunin iya 18, dinaikin 57. Karena gagahnya itu tidak berubah ya. Dan ini adalah kado indah, kado manis dari Ibu Kartini Syarir, Ibu Ker. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu yang dari dulu suka menulis. Dan bukunya juga sudah banyak kita baca. Ini adalah buku yang saya rasa paling istimewa juga, Bu. Tapi gak selesai di sana, karena saya dapat informasi nih bahwa Ibu juga kepala 5 ya. 5 kan? 5, saya mau ngomong 7 takut. Ibu juga kepala 5 jadi beda tipis dengan Opung. Ibu Kartini adalah seorang antropolog dan akan sabatikal melakukan riset di Nah benar, karena jadi tadi kan saya cerita suka menulis. Nah. Kalau di Jakarta menulis banyak distrupsinya. Jadi akan sabbatical dulu ya Bu ya, mudah-mudahan 1-2 bulan ini akan ke Leiden, kemudian juga menerbitkan satu buku lagi. Kali ini menarik karena ada kisah percintaan dua muda-mudi gitu ya, dengan latar Batavia, jadi novel. Dan ini menarik ya, backgroundnya nanti mengambil tahun era 1900-an ya. Batavia, 1900-an. Betul, ketika ada Spain Flu melanda Batavia. Mm-hmm. Mudah-mudahan saya doakan biar muncul di TV nanti jadi pengganti sinetron tersanjung. Karena bagus kalau ini ceritanya bagus, kalau nggak film bioskop lah. Dan yang paling lebih menekankan adalah di sini nih, jadi indahnya pluralisme yang kemudian akan diangkat dari novel ini. Dan tentunya kita akan lihat dari sisi romantisme juga Batavia di era itu. Pakai riset loh Dad. Betul. Pakai riset, betul. Jadi kita doakan Bu semoga lancar menulisnya, nanti kita nantikan tahun depan mudah-mudahan diluncurkan ya Bu ya. Itu kayaknya mimpi semua orang ya ketika sudah usia udah 50-an gitu ya, terus bisa nulis buku di Leiden, itu kayaknya mimpi banget deh. Saya kayaknya nanti juga akan... Nulis buku juga? Enggak. Jangan dong, podcastnya nanti ditinggal. Saya healing aja, lagi cuma healing soalnya sekarang. Baik, kita akan masuk ke acara pertama. Jadi saya akan mempersilakan Bapak Tri Agung Kristanto sebagai wakil. Sapaan akrabnya
Tra ini ya. Kalau di redaksi kami memanggilnya Mas Tra, Tri Agung Kristanto, wakil pemimpin redaksi Harian Kompas untuk memberi sambutan di siang hari ini. Silakan. Mas Tra, kami silakan. Selamat siang Pak Luhut, Bu Kartini, Bapak Ibu dan semua teman-teman. Saya lebih baik menyapa teman-teman karena kita semua teman di sini. Teman, sahabat datang untuk Pak Luhut, datang untuk Ibu Kartini karena yang punya ide Bu Kartini membuat kejutan buat kakaknya. Kakaknya yang Bu Kartini menceritakan sambil makan siang di rumah, di rumahnya Bu Kartini, kakaknya itu sangat dekat, sangat melindungi, tapi juga ada galaknya juga Ibu ya. Ada galaknya, dan galaknya itu semoga juga tercermin dari buku ini yang dituliskan oleh Mas Norka Masardi. Terima kasih untuk kepercayaannya kepada Kompas untuk menerbitkan buku ini. Saya membaca buku ini sebenarnya kesimpulannya cuma ada satu sebenarnya. Kesimpulannya itu bukan dalam bentuk narasi, tetapi kesimpulannya ada di halaman 218. Dan itu bentuknya foto. Foto yang di halaman 218 ketika kemarin ulang tahun 28 September ya. Ini tanggal 28 September di 2021 betapa Pak Luhut dengan adik dua adiknya dan tangannya Pak Luhut ada di atas kepalanya Bu Kartini. Blessing. Jadi seorang kakak itu bukan hanya mengayomi, melindungi dan menjaga keluarganya, apalagi anak nomor satu, tapi yang paling penting dia memberikan berkah. Memberikan berkah bukan hanya kepada keluarganya, tetapi pada kita semua. Dan paling terasa berkahnya adalah kepada Kompas tentu saja. Terima kasih, selamat menikmati buku ini, dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Tra. Suatu kebanggaan juga buku ini bisa diluncurkan oleh penerbit buku Kompas. Ya, dan kayaknya enggak afdol kalau kata sambutan atau pembuka tidak diberikan kepada yang diceritain di bukunya sendiri. Jadi langsung aja berikan tepuk tangan paling besar untuk Jenderal Luhut Panjaitan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya sudah disiapin sambutannya ini, tetap saya pikir saya nggak baca aja lah. Pertama, saya ucapin pada semua teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman menteri juga ada di sini, Pak Darto yang paling senior. Tapi sebenarnya ada satu orang yang istimewa, mentor saya, senior saya, Pak Sintong Panjaitan. Bukan karena kami kebetulan sama Panjaitan, tidak. Tapi dari semua mungkin banyak perwira yang saya kagumi, ada dua. Satu Pak LBM, Pak Murdani, dan kemudian Pak Sintong. Saya sebenarnya tidak tahu buku ini mau ditulis oleh Kartini, tapi tiba-tiba satu ketika dia bilang, Hud, aku mau nulis buku mengenai kamu, gitu, masa kecil kita. Gitu. Saya pikir ya, oh Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Ya. Jadi saya bilang sama dia, ya suka-suka mulah gitu. Karena waktu masa kecil kami dengan Kartini ini saya mungkin termasuk yang sangat dekat. Karena Kartini dulu lemah. Jadi ya saya suka bantu dia. Dan menurut saya gak pintar-pintar amat waktu itu. Tapi kemudian saya lihat dia pintar banget. Setelah dia menyelesaikan kuliahnya dari UI. Saya bertahu, wah adik saya ini hebat banget gitu. Jadi Kartini ini memang saya dekat, terus kemudian kami berenang. Jadi kami suka berenang, di Rumbai kami tinggal dulu, ya masa kecil suka ke hutan dan segala macam. Dan saya diceritakan oleh Kartini di buku itu, yang saya sebenarnya sudah hampir-hampir lupa, tapi saya ingat betul karena belakang rumah kami pas hutan di Rumbai itu. Jadi saya suka ngajak dia, kami pernah dikejar babi liar di sana, lari dan sebagainya. Dan saya suka berkelahi dulu juga diceritain sama Kartini di sana. Ya, saya pikir ya itulah satu mungkin
cerita yang oleh Kartini diungkapkan saya lihat secara baik, karena dia penulis yang baik, saya bukan penulis yang baik. Dan buku saya sendiri baru saya siapin, saya baru mau terbitin setelah saya berhenti nanti jadi menteri. Ya insya Allah semua baik-baik 2024, 2025. Jadi ini buku saya pikir, terima kasih Kar, ya, kamu udah membuat dan saya lihat tulisannya, wow ini hebat juga Kartini nulisnya gitu. Dan pada semua yang membantu juga saya kira terima kasih Pak Roka, terima kasih yang interview saya. Yang saya terus terang juga Mas Hadi ragu juga buku ini mau ditulis apa sih, saya di interview berapa 5 kali ya kali ya. 5 kali tanya itu 1 jam 1 jam. Ya saya iyain aja Bud, jadi menggali lagi memori saya dengan adik saya ya, sampai jadi begini. Jadi itu yang saya bilang mystery of life. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sama kita, oleh karena itu kita tidak perlu merasa apa paling hebat, paling sengsara, paling beruntung, tidak ada. Saya yakin dalam perjalanan hidup saya, hari ini saya katakan, mungkin nanti Pak Sintong banyak cerita mengenai itu karena saya masih tetap mengganjal di hati saya walaupun sudah liwat. Saya adalah prajurit yang profesional menurut saya. Tapi saya tidak pernah mendapatkan suatu privilege di TNI di mana saya dibesarkan. Tapi that's part of my life gitu. Jadi tidak ada yang perlu disakit hati juga. Karena apa? Ya Tuhan mengatur lain. Alam ini, universe ini ngatur lain. Sekarang di usia saya 75 tahun, saya masih ikut bagian dari apa mengatur negeri ini, membuat negeri ini mungkin mudah-mudahan tambah baik. Tentu saya kira satu kepuasan tersendiri. Jadi kalau orang tanya saya, mana yang paling bahagia di dalam hidup kamu? Saya tetap jawab, waktu saya tentara. Waktu saya di Kopassus, waktu saya di Gultor. Itu yang saya apa namanya saya paling nikmati, di mana saya ikut menjadi bagian daripada Pak Sintong mereorganisasi Kopassus, di mana saya restructuring kalau bahasanya Pandu sekarang itu, karena Kopassus itu dulu tidak punya spesialisasi. Jadi Pak Sintong minta ke saya karena di Gultor itu saya bikin ada spesialisasi menembak dan sebagainya. Saya bilang Pak Sintong, Pak Bang, saya panggil dia, kalau Kopassus itu harus ada spesialisasinya karena saya belajar di tempat lain karena pengalaman-pengalaman operasi kami. Jadi ya Anda mau tanya apapun sekarang privilege yang saya dapat di negeri ini, tetap yang paling saya nikmati waktu saya Komandan Detasmen 81 dan waktu bentuk itu. Dan sekali lagi buat Kartini dan semua ini adik-adik saya hadir dan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang dulu juga ada yang musuhin saya, tapi saya pikir-pikir part of our life. Jadi kalau dulu orang pikir saya apa namanya sakit hati atau saya akan stres, tidak juga, karena saya senang lari. Jadi kalau dulu saya sudah stres, saya lari aja 10 kilo, 15 kilo, keringat-keringat, lupa lagi ya mandi, ya tidur gitu. Jadi make it simple, karena saya sekali lagi percaya yang di bawah langit ini semua ada waktunya. Tidak ada kita yang bisa abadi. Jadi ayo kita bekerja sama, ayo kita bahu-membahu membangun negeri ini, apapun porsi kita. Saya dengan Rocky, misalnya beliau sangat keras menyerang pemerintah, menyerang presiden, it's okay. Gak apa-apa, dibilang mau saya di interview, saya bilang okay, interview. Kan mungkin karena kita tidak berkomunikasi, tidak ada pemahaman. Dia mau minta interview siapa aja, saya bilang silahkan. Ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya gak bisa jawab, ya saya gak jawab. Jadi teman-teman sekalian, saya hanya ingin kesempatan ini ngajak kita, ayo kita semua jadi satu bangsa yang padu, yang satu dengan segala perbedaan kita, khususnya lagi menghadapi keadaan yang uncertainty secara global ini sekarang. Kalau kita satu, kita sampaikan tadi, kita menangani COVID itu pasti sudah begitu hebat, yang lain saya kira tidak akan sehebat itu. Tadi saya ada 3 wanita yang menurut saya yang sangat berkesan di dalam perjalanan penanganan COVID ini. Ada Ibu, mana Monica? Monica, where are you Monica? Ya, Monica, berdiri kamu. Monica ini satu. Monica, nah, sini kamu. Monica, ada lagi 2. Damar, ada lagi Siska. Mereka ini yang awal-awal, ini Monica dari Harvard, terus kemudian Monica dari London, kemudian Siska. 3 perempuan ini yang membantu saya, ada tentu lagi Firman. Firman, di mana Firman? Ada Firman di sini, ya, yang membantu saya mendesain
apa namanya, bagaimana menangani COVID-19 itu. Jadi kalau Anda tanya Luhut itu hebat, saya tidak hebat. Yang hebat itu mereka-mereka ini. Karena tanpa data yang di-provide oleh si siapa namanya, si Monica, tidak bisa. Dan ada satu perempuan lagi, ini si siapa namanya, si Jonah, yang itu jungkir balik mencari pertama-tama, Jonah berdiri, jungkir balik mencari apa namanya, alat-alat kesehatan dalam keadaan kritis, yang bekerja sama dengan Pak Budi Sadikin. Ini Pak Budi mungkin boleh berdiri, Mas Bud. Ya, walaupun dia waktu itu dia belum menteri, dia masih wakil menteri, tapi kami betul-betul bekerja sama melakukan ini semua. Jadi saya terima kasih pada mereka juga yang telah bantu saya dalam banyak hal, sehingga katanya saya populer. Tapi untung saya tidak pengen jadi presiden atau calon wakil presiden. Jadi saya boleh ngomong bebas. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, tahan Pak, tahan bentar dulu. Pak, tahan. Benar ya, dia memberi ruang kepada yang muda itu dengan mengapresiasi pekerjaan. Betul, ada Pak Budi di sana, selamat datang. Pak Mahfud juga selamat datang. Pak Mahfud. Apa kabar? Pak, enggak pingin ini Pak, bedah buku di Close the Door, Pak. Sini aja lah. Ya, saya nanti akan mancing. Nanti menakutkan lagi. Iya. Ya. Sama saya tuh tadi terkesan sekali dengan kata-kata Pak Luhut dan saya agak sedikit sirik dengan Ibu Kartini. Karena tadi ketika dengar kayaknya enak banget ya kalau ngomong ya. Hut, gue mau bikin buku nih gitu. Kalau gue begitu kan hilang. Enak aja hut. Oke, kita akan masuk ke acara seremoni peluncuran ya. Buku ya. Untuk itu kami mengundang penulis Pak Norka Masardi. Kami juga mengundang tentunya tadi ya orang dekat yang menjadi idea di balik buku ini hadir dan juga menuliskan beberapa bab sehingga buku ini jadi personal sekali. Ibu Kartini Syarif. Ibu Kart. Dan tentunya untuk menyerahkan buku ini mewakili penerbit buku Kompas, kami minta Mastra untuk kembali hadir. Saya boleh minta tolong untuk pertama bukunya terlebih dahulu. Mastra untuk boleh menuliskan, memberikan tulisan yang sudah dibukukan ini kepada penulis terlebih dahulu dari sebelah sini. Mastra. Ya. Kepada Mas Norka Masardi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Buku ini cukup singkat, Dad. 1,5 tahun kurang lebih dituliskan. Hadir hari ini sebagai kado yang manis. Dan kedua tentu kepada dari Ibu Kartini ke Pak Luhut kayaknya ya. Ya, nanti Ibu Kartini baru menyerahkan ke Pak Luhut. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Buku ini resmi diluncurkan dan diserahkan dari penerbit buku Kompas kepada Pak Norka sebagai penulis dan juga Ibu Kartini Syarir. Dan selanjutnya diserahkan kepada kakak terkasih sebagai hadiah kado termanis di usia ke-75 tahun 2022 ini. Ibu, karangan bunga yang menunjukkan semangatnya spirit merah putih sekali ya bunganya ya. Iya makanya. Nah oke, kita akan foto dulu. Nah. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut sekali lagi lahirnya buku dan juga biografi Luhut Binsar Panjaitan hari ini. Iya, terima kasih. Dengan ini artinya peluncuran buku sudah diluncurkan. Oh, sekali lagi, foto lagi, sekali lagi. Silakan. Saya mau nyempil padahal. Di pojok bisa deh di sini ya. Ya. Ntar saya crop. Jadi buku ini... Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Untuk peluncuran buku Luhut. Binsar Panjaitan. Biografi ya. Luhut Binsar Panjaitan. Setelah lama ditunggu-tunggu banyak yang kemudian berpikir buku ini kapan ya ada gitu. Karena perjalanan 30 tahun di militer dan banyak sekali ya di berbagai bidang. Pak Luhut juga sangat memperhatikan pemberdayaan perempuan.
semuanya nanti bisa dibaca dan dilihat di buku ini. Ya, jadi yang penasaran ya dengan kehidupan Pak Luhut sebenarnya dari kecil seperti apa, terus kenapa mungkin karakternya sekarang seperti ini, kenapa didikannya seperti apa, teman-temannya siapa, semuanya ada di buku ini. Jadi ini udah diluncurkan ya? Sudah resmi diluncurkan, tapi sekarang kita akan sambung dengan diskusi buku, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Luhut, banyak sahabat yang hadir di sini, dan kita ingin mendengar bagaimana sudut pandang mereka ya, melihat Pak Luhut dengan segala hal yang telah dilakukan, dari sudut yang mungkin nanti berbeda-beda ya. Untuk itu saya undang panitia boleh untuk mempersiapkan kursinya. Dan sambil dipersiapkan, jadi kita buat turun sebentar ke bawah ya. Di sini banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir. Nanti kami mohon perkenanannya juga ketika dari atas panggung sudah selesai diskusinya untuk kita ke bawah ya. Iya betul, dan kalau mau tanya jawab kebetulan Pak Luhutnya ada di sini kan ya. Nah, kesempatan untuk tanya jawab. Iya, sambil dipersiapkan, jadi saya sebentar saya mengambil bukunya dulu siap, ya. Siap. Saya tinggal dulu, kan ya, ini boleh. MC tenar. Oh, Anda moderator jadi, ya? Anda moderator ya abis itu ya. Oke, Pak Roky gak pengen ngundang saya ke tempat Bapak, Pak? Enggak, saya ke tempat Bapak gitu Pak, sekali-kali Pak gitu Pak. Pasti ya Pak ya, nanti saya serang pemerintah Pak. Oke, tapi ini jujur ya waktu saat saya lihat Pak Luhut ada di tempat Pak Roky Gerung, kayaknya indah banget gitu Pak, luar biasa banget itu Pak. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yang tayang ya, gak tahu sebelum tayang ngapain saya, tapi yang tayang sih luar biasa. Oke, abis ini kita akan melakukan narasi dan tanya jawab. Jadi saya akan nanti mengundang Glory. Iya, karena tadi saya tanya-tanya, ini kayaknya kursinya lebih satu, berarti Dedi nemenin saya dong di sini. Oh gitu. Oh. Prank ya, enggak. Iya. Ya Bapak Ibu sekalian, udah kami... ada kontraknya, udah datang. Datang diculik pagi-pagi. Profesional loh. Rundown baru dapet. Itu ya. Oh, ada yang marah. Tentunya di sini kursi-kursi sudah siap. Saatnya kita mengundang sejumlah tokoh-tokoh yang akan bersama-sama ya berbincang dengan kita di sini. Dan saya mau mengundang satu persatu dulu untuk hadir Letjen TNI Purnawirawan Sintong H. Panjaitan. Pak Sintong, mohon izin untuk boleh bergabung di atas panggung. Beliau ini adalah Danjen Kopassus tahun 1985 sampai 1987 dan Pangdam 9 Udayana tahun 1988 hingga 92. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Legend TNI Sintong Panjaitan. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pak Budi, apa kabar? Kami juga mengundang Bapak Garibaldi Tohir, Bapak Boy Tohir, Presiden Direktur PT Adaro Energi Indonesia, TBK, untuk boleh bergabung, Pak. Dan tentunya kami juga mengundang Bung Roky Gerung, aktivis, salah seorang pendiri Setara Institut juga. Saya sampai grogi loh memanggil beliau ini. Sebelah sini silakan, Pak Roky. Karena kursinya 1-0. Ini saya beneran ada di sini. Bagaimana, Dad? Ya, beneran. Boleh ya? Oh, boleh. Nemenin ya? Tapi saya enggak punya itu ya. Jadi saya enggak tahu mau ngapain ini. Oke, silakan. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Buku yang baru saja diluncurkan tentu mengundang kita untuk memperbincangkan ya, atau kita ulas pada siang hari ini. Saya ingin memulainya dengan kata-kata yang ada di balik buku ini. Kalau mengutip tadi apa yang sudah Pak Luhut juga katakan, kita nggak pernah tahu kemana hidup ini mengalir atau juga bermuara. Itulah mystery of life. Dan selama 30 tahun ya, kurang lebih sebagai prajurit komando sampai menjadi jenderal kehormatan, banyak sekali sepak terjang yang membentuk karakter profesionalitas Pak Luhut Binsar Panjaitan hingga menjadi sosok saat ini. Untuk itu saya ingin memulainya dengan Pak Sintong bercerita terlebih dahulu bagaimana Pak Luhut di era militer. Boleh Pak Sintong ya, untuk kita melihat bagaimana karakter di situ dibentuk, profesionalitas, loyalitas itu semuanya, dan masa yang paling bahagia tadi kata Pak Luhut. Silakan Pak Sintong. Baiklah, saudara-saudara sekalian, pada saat ini sebenarnya saya enggak siap karena saya terima buku ini
baru 4 hari. Saya nggak tahu bahwa juga saya juga sebagai pembahas, karena waktu itu masih kurang persiapan, saya belum baca. Tapi namun demikian, saya pasti menjiwai semua buku ini. Karena saya tahu semua apa yang dikerjakan Pak Luhut ini. Jadi saya tidak akan baca buku ini, tapi akan saya jelaskan bahwa latar belakang buku ini di mana. Memang Pak Luhut ini satu yang luar biasa. Waktu itu memang saya buka sekarang, bahwa saya sudah berkali-kali bicara dengan baik Pak Trisutrisno, baik dengan Pak Edi Sudrajat. Pak, Luhut ini bukan karena dia Panjaitan, Pak. Bukan, saya tidak apa, saya tidak, Bapak udah tahu, karena komandan saya itu lama Edi Sudrajat itu, dan Faisal Tanjung. Jadi tokoh-tokohnya itu sebenarnya, ini sama-sama dengan saya di Kopassus. Sama-sama menderita, sama-sama melaksanakan aktivitas operasi, jadi kami mempunyai hubungan yang sangat bagus. Jadi tolonglah ini, mereka semua menyerah. Nah, dari sini saya tahu bahwa, wah kasihan juga kawan ini, bagaimana nanti nasibnya ini. Tapi setelah saya simpulkan sampai sekarang, belum pernah Pak Luhut ini terlambat mengenai pangkatnya dari mulai Letnan 2 saya jumpa saya tahun 70 sampai keluar dari Kopassus. Hanya selalu dia di pinggir. Tapi di Kopassus dia merajalela dulu. Karena dia semua pakai dia. Semua komandan pakai dia. Udah jelas itu, semua tahu itu. Nanti akan saya ceritakan sedikit aja nanti. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana melaksanakan. Mungkin beliau itu sekarang nanti baru tahu, oh iya. Karena apa dikerjakannya itu saya ingat, dan dia enggak ingat lagi mungkin. Karena itu enggak dipikirkan. Tapi sekarang akan saya buka lagi nanti bagaimana ini pekerjaannya Luhut Binsar Panjaitan ini begitu spektakulernya. Nah, tadi kembali kepada ini, jabatan. Kalau di Kopassus, dia bebas. Terus dia gak ada gangguan. Karena semua di Kopassus itu masih wewenang Komandan Jenderal. Tapi, kalau sudah mulai kolonel ke atas, itu nomor satu yang menentukan. Ya atau boleh. Tapi ya boleh untuk pangkat, di mana siapa yang mempunyai apa persyaratan yang ini, yang sudah pas, dan situ komandan itu nggak terlalu mudah, tidak soal. Tapi mengenai jabatan, ah itu jadi permasalahan. Jadi kesimpulannya, selama ini Pak Luhut ini diberi jabatan di pinggir-pinggir. Kalau orang seperti ya kita ini ya, langsung dari grup dan jen terus langsung ke atas. Kalau Pak Luhut ini dari apa, terus masuk ke staff, habis itu masuk wadan pusenip, dan pusenip, tapi pangkatnya sama dengan pandam-pandam juga, tapi dia tidak pernah mempunyai wewenang sebagai para panglima-panglima yang lain. Jadi kelasnya lah kelas 2 lah itu sebenarnya, tapi pangkatnya enggak pernah dia terlambat. Karena tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia enggak baik. Tapi begitu dia ajakan ke atas dia, nah, yang menjadi pengalaman yang waktu itu saya komandan, saya Panglima Udayana, saya diperintahkan dulu akan persiapan diri menjadi asisten operasi pangap. Yang panglimanya waktu itu Pak Edi Sudrajat. Itu yang paling dekat dengan saya. Mereka ini bekas-bekas kolonel disekolahkan dan juga dinilai siapa kira-kira kolonel-kolonel yang baik untuk jabatan-jabatan berikutnya. Saya ingat itu dekat peristiwa Dili waktu itu,
saya masih di situ, sehingga peristiwa di situ saya tidak lihat kejadiannya subuh-subuh waktu itu. Saya sedang di Magelang sama-sama mereka ini. Mungkin Pak Luhut ingat. Setelah itu diadakan pemilihan. Ini para perwira ini yang terbagus siapa? Nomor satu Pak Luhut. Nomor satu. Wah, saya pikir udah Hut. Udah nomor satu, siapa lagi yang apanya? Nanti pilihlah nanti. Karena kejabatan kolonel kayak Brigjen. Paling kalau pikir kasdam di mana ini kawan ini? Antara kasdam 1 sampai 17. Ternyata begitu keluar tanda pangkatnya, tanda lulusnya, penempatan jabatan, Luhut Bin Sar Panjaitan itu ditempatkan di Wadanpusenib. Jabatan Brigjen boleh, tapi enggak di bawah pangdam, pangdam 1, 2, 3, 4. Kan ini tokoh-tokoh semua itu, atau Wadanjen Kopassus, ini enggak diberi. Jadi pindahnya dia dari apa? Dari Kopassus karena belum masuk jadi golongan-golongan jenderal, masih untuk kolonel. Jadi masih di kemana-mana jadi kirim. Tapi kalau untuk jenderal, itulah jabatan yang ada. Jabatan yang paling tidak disukai oleh semua orang-orang yang di situ adalah itu, yang menurut pangkat itu. Luhut Bin Sar Panjaitan dapatlah ini pangkat itu. Saya lihat dari mukanya itu pasti enggak senang dia. Naik sih naik. Naik pangkat lagi. Itu urusan lagi dengan pangkat. Setelah dihitung-hitung, biasanya kan pindah dulu. Naiklah dia ke dan Pusenib. Dari jabatannya yang lama itu naik satu tingkat. Tapi dia kemudian sekolah lagi, sekolah pendidikan lagi di Bandung. Setelah itu lagi, ini apanya ya, dua proses-proses yang ini yang panjang. Setelah itu kemana lagi kawan ini saya pikir? Udah bintang dua. Bintang dua juga, begitu juga. Apakah panglima, apakah pangkostrat, apa... Banyak itu jabatan-jabatan yang bergengsi. Tahu jabatannya. Komandan Kodiklat lagi. Jabatan bintang tiga. Bintangnya ada juga, naik juga sama dengan lain-lain itu. Di sini dapat kita simpulkan bahwa orang ini sebetulnya tidak pernah tidak naik pangkat. Tapi setiap naik pangkat dia mungkin nangis. Jadi hebat juga ya. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa, sebuah ini perjalanan yang luar biasa dulu ya. Tadi Pak Sintong bilang belum baca bukunya saja menceritakannya sudah alur ya. Iya, nanti pas kalau keterusan semuanya. Bukunya gak laku ini. Kalau gitu kita tahan dulu Pak Sintong, nanti kita kembali membahas itu lagi. Mungkin karena ini menarik, Pak Boy, saya izin dulu sebentar. Saya mau, ini menarik sekali menurut saya, di sini ada Pak Budi. Saya kenal baik dengan beliau. Nah, Pak Budi sebelum nanti bercerita, mungkin boleh Pak Budi mikrofonnya, saya cuma mau satu kata. Pak Luhut itu kalau di satu kata itu apa, Pak? Pak Luhut. Pak Luhut kalau jadi dikasih satu kata. Kata. Betul. Yang kencang, Pak. Galak. Galak. Oke. Nah, ini dari Menteri Kesehatan. Saya pengen dengar dari Rocky Gerung. Bang Rocky. Pak Luhut kalau satu kata apa, Pak? Pak pikir dulu Pak, bener. Ini keselamatan kita bersama Pak. Pikir-pikir Pak, serius pikir dulu Pak. Atau boleh gak saya kasih sedikit bahasa depannya ya? Kalau bunga apa Pak Luhut itu? Ah, dialus-alusin. Ada di sini. Ketahuan belum baca juga ya? Belum, baru dapat. Bunga mawar. Ah, itu betul. Nah, apa mawar Pak? Tunggu. Mawar itu wangi tapi dia berduri itu. Dan ada lagunya dari grup Poison, judulnya Every Rose Has Its Thorn. Setiap mawar pasti ada durinya. Tapi saya ambil bagian mawarnya aja.
Terima kasih. Itu benar loh, benar ya. Di buku ini ditulis kalau bunga Pak Luhut itu bunga mawar merah. Pas sekali. Nah, karena tadi sudah nyinggung-nyinggung itu, Dad, saya boleh kembali lagi ke tengah ya. Okay. Karena tadi kan dari sisi militer, kita sambung sedikit. Pak Luhut juga adalah panglima perang melawan COVID-19. Nah, saya betul boleh menyambung sekali ini ke Pak Budi. Pak Man of Action, itu yang selalu kita dengar ya. Dan juga Pak Boy, nanti boleh untuk menyambung juga. Apa yang dilihat ketika pandemi COVID-19 itu melanda Indonesia? Pak Luhut, ya kalau diberi tantangan beliau ini langsung bersemangat gitu ya untuk mengatasi dan mencari solusinya. Man of Action, silakan Pak Budi. Saya kasih persepsi, perspektif yang sangat berbeda. Pak Luhut bukan sebagai tentara. Jadi saya kerja sama Pak Luhut. Saya terkejut juga, kok beliau dulu pernah jadi tentara komandan Gultor Kopassus. Karena waktu kerja dengan beliau menangani COVID-19, beliau tuh orangnya sangat apa ya, compassionate bahasa Inggris. Kasih sayang, Budi kita bekerja masih dengan hati nih. Banyak sekali yang mati. Kerjanya tuh dari tiap hari, siang, malam, weekend. Karena beliau benar-benar saya lihat ya, kerjanya ingin menyelamatkan orang lain. Padahal saya pikir, waktu jadi tentara, kan Kopassus kerjanya nembak-nembakin orang gitu kan, saya pikirnya gitu. Jadi saya pikir, oh ini benar-benar antitesa dengan beliau sebagai tentara ya. Very compassionate. Itu aku ngelihat yang pertama. Yang kedua, tentara Kopassus, saya kebayangnya, itu kan sangat intuitif kan, insting kan. Karena waktunya pendek, dia nyerang, ada tugas cepat, semuanya adjustment dia bikin cepat. Mungkin kesempatan mikirnya gak bisa lama-lama kan. Beda dengan yang di teritorial bisa mikir lama. Pak Luhut itu kalau ngambil keputusan, dia tuh analisanya dalam banget. Itu Monica itu tuh dari Harvard Medical School, Harvard Public Health School. Si mana tadi Damar itu PhD. Sekarang kerja buat saya tuh bertiga tuh, Siska juga ya. Itu mereka tuh very analytical. Pak Luhut kita kalau meeting itu selalu undang profesor-profesor epidemiologis itu dari UGM, dari Unair, dari UI untuk dengerin kasih pendapat. Itu bukan tipikal Kopassus kalau dia mau nyerang, mau gerbek musuh kan. Apa dia tanya-tanya dulu tuh orang-orang sipil, menurut pendapat kamu gimana, menurut pendapat kamu gak bersama. Ini kan langsung nyerang. Jadi itu kontradiksi yang kedua yang saya lihat. Oh beliau tuh sangat atentif ya, sangat listen ya. Dengar ke orang lain sebelum ngambil keputusan dan sangat analytical. Buat saya sebagai yang non-militer. Dan saya sempat bertanya-tanya, oh kenapa seperti itu? Ada uniknya. Nah unik ketiga juga yang akhirnya saya dapat jawaban. Saya ketemu kepala BNPB, Letnan Jenderal juga. Satu saat Pak Luhut datang ke Surabaya sama saya. Pak Luhut kan sama teman-temannya baik, kayaknya udah tua-tua dikumpulin. Karena Pak Luhut teman-teman dan sama yang tua-tua itu, saya duduk sama beliau. Ini dulu Pak Luhut gimana? Kita interview. Wah Pak Luhut itu, dulu digampar-gamparin kita. Gak apa-apa ya Pak ya, Pak Luhut gak apa-apa ya. Dan paling terkenal tendangan Maigeri gitu ya. Saya kan kecil Pak Menkes. Walaupun saya bintang 2, saya kecil. Jadi saya kalau berdiri saya jaga jarak tuh. Kalau enggak saya ditendang, terpelanting saya. Walaupun saya bintang 2. Dan saya herannya, semua digampar kecuali yang duduk di sebelahnya. Hinsa Siburian. Semua digampar sampai Hinsa Siburian berhenti itu. Pak Hinsa itu sama-sama saya komisaris di Freeport. Jadi saya tanya, kenapa Hinsa Siburian gak pernah digampar sama Pak Luhut? Gitu kan? Saya tanya-tanya, gara-gara borunya sama. Jadi saya sering dapat pertanyaan, kenapa Pak Luhut tuh sayang sama Menkes? Dia heran kan, bukan orang Batak. Oh ternyata karena istri saya si Matupang. Nah, mungkin begitu, terima kasih. Saya itu ngapain rahasianya, yeah. Jadi mau masuk keluarga mana habis ini, Dad? Kayaknya aman ya kalau gitu ya. aman. Pak Boy, boleh dong Pak, tadi man of action tadi Pak, pandangan Bapak. Untuk saya sebagai pengusaha dan swasta, saya melihat, saya bilang sama Buker bahwa Pak Luhut ini pemimpin komplit, yang komplit. Jadi beliau
bisa jadi kawan, bisa jadi kakak, ya kan, bisa jadi mentor. Dan yang saya selalu kagumi ke apa terhadap Pak Luhut itu pertama confidence-nya, PD-nya gitu ya. Jadi saya belajar banyak dari Pak Luhut, terutama mungkin on the last 5-6 years waktu kita ada kebetulan kita ada kerjasama dengan perusahaan Tiongkok, di mana Pak Luhut selalu membimbing saya gitu. Pertama, Pak Luhut selalu mengutamakan kepentingan nasional. National interest untuk Pak Luhut tuh come first gitu. Dan saya mengalami sendiri bahwa waktu kita pergi ke Tiongkok sama Jonah, sama Pandu ya, itu beliau selalu bilang, Boy, waktu kita nego sama negara Tiongkok, kamu harus apa namanya harus firm bahwa kita ini bukan Republik Banana. Itu Pak Luhut selalu bilang gitu, kita bukan Republik Banana. Jadi waktu kita ini negara besar gitu. Padahal yang kita hadapi kan pengusaha-pengusaha luar biasa besar di Tiongkok gitu. Satu itu. Kedua, memang saya belajar banyak juga. Jadi waktu negosiasi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok ini kan umumnya mereka karena memang size-nya itu besar, mereka menganggap perusahaan-perusahaan Indonesia itu ya memang kalau di-compare dari size kita kecil gitu. Tapi Pak Luhut bilang jangan mau kalah kamu gitu. Nego dulu, ya kan? Istilahnya kita harus karena memang usaha kamu di Indonesia, kamu harus minta mayoritas. Jangan mau kamu kecil-kecil gitu. Itu yang dan kedua yang saya lihat memang betul-betul Pak Luhut itu selalu memberi kepercayaan kepada kita-kita yang muda-muda. Dan itulah menurut saya kehebatan Pak Luhut, timnya ya yang begitu komplit. Jadi saya sependapat sekali dengan Pak Luhut bahwa Pak Luhut itu hebat karena memang timnya juga hebat. Bagaimana Pak Luhut memimpin, memilih staff-staffnya itu luar biasa. Nah, kebetulan saya juga memang, saya lebih dekat duluan sama Buker sebenarnya, sama almarhum Bang Sahrir gitu. Saya ingat Pandu masih kecil gitu, tetapi tentunya tadi saya bisik-bisik di meja, saya kadang bukan iri ya, tetapi kagum gitu bagaimana Pak Luhut tuh benar-benar terhadap adiknya dan bagaimana Buker tuh benar-benar sayang dan hormat dan mengagumi abangnya. So itu yang bisa jadi contoh untuk kita-kita ya gitu. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, ini yang namanya Pandu adik saya, ya kan, bagaimana Pak Luhut itu sayangnya luar biasa, tetapi kadang juga tegas, kadang juga tulangnya, kadang juga jujur aja minta tolong ke saya, kamu omongin tuh Pandu, gitu. Jadi emang saya salut lah sama Pak Luhut ya, yang dulu memang waktu saya sering main di Kopassus, saya hanya mendengar nama Luhut Binsar Panjaitan, tetapi alhamdulillah saya bisa lebih mengenal Pak Luhut lebih dekat. Iya, Bapak Boy luar biasa. Nah, kenal yang ini kayaknya. Saya serahkan ke Dedi deh untuk Pandu. Saya walk out. Gimana? Saya walk out. bukan gitu. Saya nggak ada masalah dengan Pak Rocky Gerungnya, nggak ada masalah. Cuman kan kita tahu era sekarang tuh semuanya megang handphone ya. Saya cuman nggak mau beliau salah ngomong. Saya satu frame satu TikTok gitu. Janji-janji nggak keluarin handphone, nggak keluarin handphone. Silakan Pak Rocky. Oke. Close the door, open your mind. Saya mungkin mayoritas di sini, kalian minoritas itu. Karena orang merasa aneh ada Rocky Gerung di sini. Dan ini sebetulnya ILC. Ini Luhut Club. Dan secara intuitif saya tahu bahwa yang berkumpul di sini
menyebabkan bangsa ini surplus IQ. Yeah. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Iya, sampai sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia itu. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Kan itu prinsip juga dalam militer, begitu kan? Pak Sintong itu. Yang disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara itu. Jadi bagi saya, waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rok? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, enggak boleh diganggu tuh. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya membaca buku itu dan saya terpukau dan terpikat dengan perspektif Gita yang adalah keponakan dari Pak Luhut. Buat catatan kaki, saya kenal Gita ketika dia masih bayi itu. Saya kenal Pandu ketika dia masih kecil dan nakal. Dan sekarang tambah nakal dia. Jadi saya akrab dengan keluarga ini. Pak Syahrir itu teman diskusi saya. Pak Syahrir itu kalau berdebat dengan saya itu sampai, ah lu Rok, lu gila, lu salah. Tapi itu tradisi di kita. Jadi saya sebetulnya terbawa pada tradisi keluarga Dr. Syahrir. Itu udah begitu. Dok. Karena itu kemudian saya berupaya untuk memahami watak Pak Luhut. Bukan apa yang ditanya oleh wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh Gita tuh. Gita menemukan satu ide yang gak pernah dilihat orang. Bahwa leadership itu diuji dua kali, di publik dan dalam batin diri orang itu. Dan itu yang menerangkan pada kita bahwa kita butuh orang yang paham tentang arah, tapi sekaligus mampu untuk menyusupkan dimensi emosinya pada tim. Dan saya kira Pak Luhut membrief timnya yang pintar-pintar itu bukan sekedar dengan logik, tapi juga dengan passion. Sehingga saya terkejut kok Pak Luhut ada 3 perempuan yang mengasuh kementerian itu dan menghasilkan kebijakan yang ethics of care dalam teori feminis namanya. Kan kita mengasuh soal COVID kemarin, itu seolah-olah kita hanya lihat data yang diucapkan terus-menerus oleh pemerintah begini naik turun, bukan itu poinnya. Tapi diasuh dengan feminist point of view itu. Jadi saya berterima kasih karena ada 3 perempuan pintar yang mengucapkan kembali kepentingan rahim perempuan sebagai pengasuh pikiran bangsa. Itu poin pertama saya. Yang kedua, reputasi Pak Luhut tentu ada di dalam sorotan kamera kontroversis. Kontroversi terus-menerus tuh. Tapi kelihatannya dia gak peduli. Karena dia tahu arahnya. Tadi saya sebut beliau seperti bunga mawar. Sekarang saya koreksi. Dia seperti bunga matahari itu. Kemanapun ditanam, dia akan mencari matahari ke arah timur. Jadi ada yang final pada pikiran Pak Luhut. Yaitu bangsa, negeri, persahabatan, ethics. Keadaan ini yang membuat saya berpikir bahwa memang bangsa ini dituntun oleh seseorang yang lagi memegang tongkat Nabi Musa tuh. Itu yang saya maksudkan tuh. Karena orang membutuhkan perspektif. Nabi Musa tidak pernah menolak untuk memimpin. Kendati dia gak tahu ini dia bisa belangga itu laut. Dia ragu. Tapi dia tahu dia harus menuju sesuatu. Tanah perjanjian. Itu Israel. Kegamangan orang begitu dapat perintah, dia mesti ukur dulu pasukannya cukup apa enggak. Tapi Pak Luhut menganggap bahwa saya bisa. Karena itu waktu saya bilang, Pak Luhut Anda sebetulnya bukan sekedar
disebut mampu menyelesaikan banyak masalah, tapi tahu apa yang harus diucapkan pada saat orang tidak punya pengertian tentang satu kasus. Ada Pak Mahfud MD, juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter. Maksud saya masih pinter. Sebab kadangkala kejeniusan Pak Luhut tersaring oleh bahasa yang mesti dia ucapkan pada publik. Itu. Pinter tetap, IQ-nya tetap. Karena itu saya juga akan bertemu dengan Pak Mahfud untuk bicara. Itu. Jadi buat saya gak ada problem. Karena selama kita bertengkar di dalam kondisi berpikir, bangsa ini tumbuh. Bukankah pendiri bangsa ini adalah orang yang doyan bertengkar? Membaca buku, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Natsir, segala macam itu orang yang membaca buku dan mampu bertengkar berjam-jam, kan tetap bersahabat. Jadi wilayah ini yang hilang, yang ingin saya pulihkan sebetulnya. Nah, yang terakhir mungkin supaya kita masih bisa bercakap-cakap, tentu ini biografi versi teman-teman dekat. Saya membayangkan ada versi lain, Luhut di mata lawan-lawan politiknya tuh. Yes. Karena buat saya, lawan yang jujur lebih bermutu daripada kawan yang hipokrit. Oke, sebelum berlanjut ke arah yang bisa menimbulkan delik, saya berhenti dulu di sini. Terima kasih. Kalau yang tadi malah viral. Iya, makanya saya cuma gak mau satu frame aja di TikTok gitu. Karena tadi Pak Rocky Gerung sudah menyebutkan di sini ILC ya, ini Luhut Club. Saya mau ke anggota klub yang lain, boleh ya? Boleh, saya ke bawah sedikit, Pak Mahfud MD. Boleh sedikit kasih komentar, Pak? Karena ini sudah persis di sebelah Pak Luhut. Tadi sudah disinggung-singgung, kayaknya harus berbalas nih, Pak. Ya, terima kasih. Saya kenal dengan Pak Luhut pertama kali itu waktu masuk kabinetnya Gus Dur. Baik, seperti tadi ceritakan, ya bisa jadi teman, bisa jadi kakak, bisa jadi penasehat, bisa jadi pendukung dan sebagainya. Tapi begini, pada bulan Desember tahun 2020, saya pergi ke Riyadh. Bersama Pak Luhut. Pak Luhut lewat Tokyo, terus ke Dubai, terus ketemu di Riyadh. Nah, ketika saya ketemu di Riyadh, turun di Riyadh, itu ketemu dua orang. Sudah tua gitu, sudah agak bungkuk-bungkuk tua sekali. Bapak mau kemana? Saya mau umroh. Saya sudah lama sekali bercita-cita ingin umroh. Nggak bisa, nggak punya uang. Nggak sekarang kok bisa? Saya disuruh ke sini oleh Pak Luhut katanya. Jadi Pak Luhut itu temannya tentara, Pak, di daerah Jawa Barat, saya entah di mana. Tapi saya ketemu di Mekah. Saya diumrohkan oleh Pak Luhut. Dia pangkatnya masih rendah sekali karena katanya pernah anak buah Pak Luhut. Maka menjadi bertemu ketika kemarin beberapa waktu lalu saya berita pembantunya Pak Luhut dan Bu Luhut tentu saja, yang sudah 30 tahun lebih ikut Pak Luhut, ingin pulang ke kampungnya, disuruh umroh oleh Pak Luhut, tapi yang bersangkutan tidak siap. Kamu Islam kan, mau umroh? Sudah berangkat umroh, saya ongkosi. Gitu. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri, bagaimana baiknya Pak Luhut kepada orang itu. Tapi Pak Luhut juga bisa tunduk kepada saya suatu saat. Entah siapa, ada orang gitu punya utang ke negara kan, datang ke Pak Luhut minta dibebaskan. Pak Luhut telepon saya, ini kan sudah selesai Pak Mahfud. Enggak Pak Luhut, ini harus ditagih lagi. Lah kan sudah segini pengadilannya, enggak bisa. Jadi menurut Pak Mahfud enggak bisa, harus saya tagih dulu, harus saya buru dulu. Orang yang suruh menghadap saya, ya sudah kalau Pak Mahfud sudah begitu saya tunduk. Jadi kalau urusan penegakan hukum dia bilang, sudah, kalau Pak Mahfud begitu, sudah, teruskan saja katanya. Itu sajalah. Iya, terima kasih banyak Pak Mahfud. Gimana, Dad? Kita lanjut ya, boleh ya? Ke bawah sedikit, saya kesini dulu, Pak Sidarto, Opa Darto, Watim Pres. Kita minta pendapat juga. Ya.
Ya Pak Luhut itu saya kenal sebagai seorang petarung ya. Petarung dari segala zaman. Kebetulan DCM waktu beliau duta besar di Singapura itu keluarga saya Pak. DCM-nya Luhut. Dia bilang bahwa sekali ini saya miliki duta besar yang smart. Itu komentar daripada my family tentang Pak Luhut. Saya setuju apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Kita bangsa ini butuh seorang Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih. Karena sudah dekat langsung saja Pak Hadi Cahyanto. Boleh Pak? Terima kasih, sebetulnya saya juniornya Pak Luhut kan tidak boleh memberi komentar ya. Rating 70 sama rating 86, 16 tahun perbedaan saya dengan Pak Luhut. Sejak saya menjadi perwira tahun 86 saya sudah mengenal Pak Luhut, tapi pada waktu itu Pak Luhut belum mengenal saya. Pak Luhut baru mengenal saya ketika saya menjadi sekretaris militer presiden Pak. Di situ kami berkecimpung bersama-sama Pak Luhut. Namun satu yang saya lihat Pak Luhut mulai dari pasukan khusus sampai menjadi menteri pada waktu itu adalah satu, keputusan lapangan ini yang selalu dibawa. Kalau kita biasa di militer itu adalah kirpat, perkiraan cepat dan berani dalam mengambil keputusan. Saya membantu Pak Luhut pada waktu melaksanakan operasi vaksinasi COVID-19 dan hampir setiap hari ditelepon oleh Pak Luhut ketika saya di lapangan. Hadi, kau ada di mana? Saya ada di Bali Pak, sedang apa? Sedang vaksinasi Pak. Oke, bagus, lanjutkan. Demikian, terima kasih. Mungkin yang terakhir nih. Oh oke, okay, ya. Boleh kita kesini. Saya sebenarnya mau ibu dulu sebentar ya. Oh boleh. Kita perlu suara atau pendapat dari perempuan juga. Nah, karena Pak Luhut ini adalah juga yang sangat memperhatikan pemberdayaan perempuan. Dan hatinya itu juga untuk bagaimana perempuan-perempuan Indonesia itu bisa berdikdaya juga. Ibu silakan. Terima kasih, kehormatan untuk saya bisa bersaksi atas Pak Luhut. Saya mengenal beliau ketika mendukung Pak Jokowi di DKI tahun 2011 ya, menjelang 2012. Dan kami bergabung dalam relawan, Pak Luhut punya Bravo, kami sendiri punya Jokowi Center dan bergabung merch bersama, dan tim-tim kami juga yang menjadi think tank bergabung juga. Dari situ saya melihat bahwa saya bisa mengambil kesimpulan bagaimana Pak Luhut bekerja dan mengambil langkah. Seperti tadi Pak Menkes sudah katakan bahwa beliau sortir tim dulu. Jadi saya lihat banyak dokter-dokter Pak Luhut zaman dulu Pak Luhut. Membantu kita menjadi think tank, kemudian kita juga hire konsultan untuk riset, untuk melihat apa yang dibutuhkan DKI, pandangan mereka terhadap pemimpin yang dicari itu seperti apa. Jadi sebelum kita melangkah melakukan strategi penggalangan, sebelumnya adalah data nomor satu. Jadi benar yang dikatakan tadi Pak Menkes itu betul sekali bahwa Pak Luhut ini di dalam melakukan action tidak cepat tetapi tidak sembrono ya, tidak sembarangan. Dan saya percaya yang dilakukan dalam pengatasan COVID-19 kemarin ya sama juga, walaupun beliau bukan seorang dokter, beliau juga pada saat awal itu vaksin juga masih belum jelas ya apakah kita bisa menghasilkan efikasi yang cukup bagus untuk masyarakat, tetapi decision untuk mendorong Pak Erick Thohir misalnya ya mulai dealing vaksin dengan China dan sebagainya itu sebuah keberanian yang luar biasa yang tentunya dihasilkan dari riset yang cukup komprehensif, cepat, tetapi kalau saya bilang calculated risk lah, calculated risk. Dan itu memang di dalam mungkin seperti Pak Sintong katakan di dalam peperangan dengan waktu yang singkat, tetapi juga tidak boleh sembrono, itulah modal Pak Luhut untuk bekerja. Jadi
That's how I know Pak Luhut. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Putri. Luar biasa. Ya, kita ke sebelah kini ya, karena kita dari tadi sudah dengar dari banyak sahabat, tapi belum dari keluarga. Iya. Nah, silakan. Ini kita gimana nih? Langsung ke siapanya? Langsung nih? Ya, Ibu Kartini dong. Ibu Kartini ya langsung, oke. Okay. Ibu, ini adalah kado manis dituliskan buku ini 1,5 tahun ya Bu, kurang lebih. Nah, apa yang sosok-sosok dari Pak Luhut dari sisi keluarga yang Ibu bisa ceritakan hari ini, silakan. Baik, terima kasih ya, Glory. Saya suka menulis, ya, dan menulis apa aja yang saya pikirkan. 2 tahun yang lalu, saya ingin memberi hadiah buat abang saya. Ya. Saya ingin sesuatu yang merupakan legacy dari dia, yang nantinya bisa dibagi kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kepada keponakan, dan kepada saudara-saudara yang mengasihi, termasuk juga mungkin lawan-lawan politiknya. Karena saya selalu percaya, seperti saya selalu bicara dengan Rocky, ide itu selalu ada kakinya. Itu adalah sesuatu yang punya print di dalam hidup. Ya. Pak Luhut memiliki segala hal, tapi saya kira sebagai adiknya saya ingin menulis mengenai abang saya. Ya, karena saya sayang sekali. Ya, jadi saya ingin kasih hadiah yang khusus. Dan abang saya selalu bilang, kau bisa nulis, kau nulis gitu. Selalu nyuruh saya nulis. Saya bilang, dulu waktu masih muda saya suka nulis artikel. Tapi saya tidak ingin lagi menulis disuruh-suruh. Ya. Saya hanya mau menulis apa yang saya suka tulis, apa yang saya pikirkan. Gitu. Dan saya seperti abang saya selalu memikirkan kami, saya dan Doris, Ruth adik saya, Timbo. Saya juga ingin berbagi, memikirkan mengenai abang saya, bercerita mengenai abang saya, karena itu adalah legacy dia. Saya tidak punya pretensi bahwa buku ini nanti akan laris manis, tidak. Saya tidak peduli soal itu. Yang saya peduli adalah bahwa saya memberikan hadiah, adik-adik saya juga ikut, keponakan-keponakan ikut urun rembuk, menyatakan sayang, menyatakan kasih kami pada abang kami. Dan itu kami tunjukkan dalam buku ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya hanya bercerita dibantu oleh Mas Norca di sini, terima kasih Mas Norca, ya, untuk menorehkan mengenai pengalaman-pengalaman, tanggapan-tanggapan, pandangan-pandangan saya yang saya anggap Pak Luhut ini adalah seseorang yang sangat, walaupun tidak paham konsep pemberdayaan perempuan, tapi ya, sangat tidak paham. Ya. Dan sering ada kekacauan ya di situ. Ya. Tetapi sangat peduli mengenai perempuan dan dimulai dari istri, termasuk ikatan suami takut istri. Ya. Dan dengan adik, kau masuk istri, ikatan suami takut istri. Ya. Jadi, dan juga kepada adik-adik, adik-adiknya ada 3 perempuan dan kami semua sudah janda. Kerja kami kalau bisa, sekalipun abang kami benar, selalu kami ingin melawan. Ya. Dan meskipun sangat jengkel, ya, Bang Luhut ini jengkel betul, tapi dia selalu sabar dengan kami. Dan itu luar biasa ya, sebagai dia dididik tentara, dan kami adik-adiknya ke UI dan ITB yang biasa harus terus ya, kalau bisa kritik terus gitu. Nah ini yang saya bilang luar biasa dari Bang Luhut, dan mempunyai cucu-cucu yang hebat-hebat, punya keponakan yang hebat-hebat, yang terus selalu membantah. Ya, seperti kata Rocky, ya, kita itu akan menjadi sangat cerdas kalau kita berantem terus di dalam logika gitu. Jadi saya kira itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat abang. We love you so much. Ya. Terima kasih, iya. Ibu Ker. Bisa kita lihat ya dari ceritanya Ibu Kartini bahwa keluarga ini sangat menegangkan. Ya. Dedi,
Kalau sudah keluarga, mau lanjut ke keponakan enggak? Oh, boleh. Boleh. Kita ke sini dong ya. Keponakan yang mana nih? Mas Pandu, ya. Silakan, Mas Pandu. Ya. Itu benar kata Mas Dedi tadi, keluarga ini benar-benar menegangkan. Jadi ini memang ibu saya punya ide tahun lalu, saya ditelepon, "Du, aku mau nulis buku tentang pamanmu." "Kau jangan bilang-bilang pamanmu ya." "Iya." "Kau support ya?" "Iya." "Ini pasti jadi." "Insya Allah pasti jadi." Dan waktu kita dapat bukunya, memang luar biasa kerjaan ibu, karena dikerjakan dengan hati. Dan isinya sebenarnya nanti tolong dibaca juga, kan banyak cerita-cerita lucu di dalam yang jarang diceritakan di publik. Nah, kepada Tulang, ini hadiah dari ibu, dari kami semua. Tapi benar-benar ini kerjaan ibu dan juga tim, dari tim Kompas, makanya saya terima kasih juga. Karena memang ini menggambarkan sebagian tentang siapakah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi dari kami, generasi, ya apa, banyak sekali keponakan-keponakan juga di sini. We're very proud of you, karena memang banyak sekali nilai-nilai hidup yang diajarkan kepada kami. Ya, salah satunya mungkin saya ulang di sini, bekerja dengan hati itu sangat penting. Jadi between your heart and your mind has to be one. Di situ akan menjadi optimal apa yang kalian akan kerjakan. Dan jangan lupa kita ini semua lahirnya beruntung. Jadi jangan lupa belajar membagi. Kita harus belajar membagi dan terakhir kita harus belajar menjadi orang yang berguna. Nah itu yang diulang-ulang terus. Sekarang mungkin kami baru benar-benar sadar apa sih arti seperti. Tapi terima kasih kepada Pak Luhut menjadi role model yang amat baik. Dan semoga kami bisa meneruskan cita-cita yang ada dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih. Ya, sebelum kita kembali ke panggung, karena pembicara utama kita ada di panggung, Dedi, saya satu lagi saja, karena penulisnya ada di sebelah saya, Mas Norka, boleh berdiri. Tadi apakah bab-bab ini ditulis juga dengan penuh ketegangan dan ketakutan juga? Iya, saya kira ini sampai dengan terbit 30 bulan, sampai dengan terbit pada kemarin hari ulang tahun. Jadi menunggu Pak Luhut itu untuk wawancara di tengah COVID itu luar biasa. Jadi setiap kali janji ketemu batal, setiap kali batal. Pak Luhut pergi ke sana ke sini ke luar negeri, jadi deg-degan. Sepanjang menulis itu saya hampir putus asa dengan Bu Ker. Ini jadi apa enggak nih? Saya khawatir, mudah-mudahan jadi. Tapi yang saya ingin katakan tentang Pak Luhut, ini orang yang luar biasa, paripurna sebetulnya sebagai manusia di dunia ini. Pak Luhut manusia yang dilahirkan dengan berkah, penuh berkah, dan memberikan berkah kepada banyak orang. Satu lagi yang lelucon ini dari Ibu Ker, Pak Luhut sudah menduduki segala macam jabatan kementerian, Kemenko, kecuali satu, PMK. Dan saya kira Pak Luhut di masa-masa akhirnya di dalam buku ini mengatakan concern passion kepada pendidikan, kebudayaan, pendidikan dan teknologi, sains. Saya kira kenapa tidak kalau pada masa akhir ini Pak Luhut menjadi Menko PNK. Karena terakhir diberikan jabatan untuk mengurus masalah wisata, wisata yang di sejumlah tempat. Tapi kekurangan Pak Luhut hanya satu, kebudayaan, Pak. Karena itu menjadi Menko PNK, saya kira kalau Bung Karno mengatakan beri saya 10 pemuda maka saya guncangkan dunia, kalau saya bilang beri aku satu Luhut maka kebudayaan Indonesia akan luar biasa. Dan terakhir kemarin Annie Ernaux, sastrawan Perancis, perempuan umur 82 tahun mendapatkan Nobel Sastra karena novelnya yang autobiografi. Jadi saya kira ini biografi menjadi bagian yang dihargai, dihormati dunia kebudayaan dan sastra sebagai bagian dari kesusastraan. Saya terima kasih, bangga sekali dipercaya oleh Pak Luhut, Ibu Kartini. Terima kasih untuk segalanya. Selamat Pak Luhut. Iya, terima kasih banyak. Mungkin kita balik ke atas kita panggung. Kembali lagi ya. Ke atas panggung. Saya sama Dedi sudah di bawah lebih panjang daripada yang di atas. Soalnya kita harus kembali lagi ke sini. Karena kita mau kembali untuk paling tidak kalimat pesan dan pamungkasnya ada di panggung ini, ya. Dedi. Saya kembali ke Pak Sintong dulu, Pak Sintong. Ini buku adalah kado ulang tahun untuk Pak Luhut.
Nah, buku ini hadir, apa harapannya untuk masyarakat Indonesia, Pak Sito? Ya memang, kalau saya lihat sebetulnya Bapak Luhut ini, saya belum pernah mendengar dari teman-teman saya kekurangan dari Pak Luhut ini dari kerjanya, itu yang paling apa. Dari kerja saya rasa tidak ada yang bisa mencela Pak Luhut ini. Itu satu yang luar biasa. Kedua, ya sedikit dulu ditambahin dulu yang tadi, ada juga saya lihat bagaimana Pak Luhut ini berpikir begitu ini, begitu terencana dan begitu panjang dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi ini kembali lagi, ini cerita lagi, sebentar. Dulu, waktu Pak Habibie sebagai presiden, saya sebagai kepala staf kepresidenan, saya sedar lubang, ternyata Gus Dur minta tolong kepada Pak Luhut ini, saya ingat itu dengan sekretarisnya Mariani, ini Pak Luhut. Dia ingin Gus Dur ini, selama ini Gus Dur ini berseberangan dengan Habibie. Gus Dur ini adalah orang yang kurang senang sama Ijmi, Habibie adalah ketua Ijmi. Jadi mereka jarang bertemu. Satu waktu Pak Luhut ini dan Mariani diminta bantuan oleh Gus Dur untuk menemui saya agar bisa mereka berkonsultasi dulu dengan Pak Habibie. Setelah kita, saya dengarkan apa yang disuruh mereka, ini sangat bagus. Ini pemimpin formal, di sana pemimpin non formal. Kenapa tidak? Akhirnya saya menghadap Pak Habibie, Pak, ini ada keinginan Gus Dur itu menghadap Bapak. Langsung Pak Habibie berubah muka, tidak bisa Pak Sintong. Ini kan sekarang kan saya terus terang aja, udah lewat. Tidak bisa berhitung, nanti kata orang, kita ngomong A dan B, nanti bisa C yang di luar. Jadi saya bilang sama Habibie, Pak, Bapak tidak boleh lagi seperti itu. Nah itulah hubungan saya dengan Pak Habibie itu sangat-sangat dekat. Tidak boleh, pemimpin-pemimpin yang lama kalau dibenci, tidak mau ketemu. Sekarang ini adalah reformasi. Jadi Bapak harus terima lah. Jangan kayak yang dulu lagi, sekarang udah reformasi. Jadi kalau orang mau berhadapan dengan Bapak, saran saya ini Bapak harus terima. Waktu itu sekretarisnya Jim Lee dan satu lagi sekretarisnya Ismi juga, ya mereka rapat, Pak Habibie telepon saya, tidak Pak Sintong, kalau nanti kita ngomong A, tahu B yang keluar. Jadi itu yang menjadi kita hindari. Ya. Terus saya jawab Pak Habibie, gampang Pak, kenapa harus 4 mata? Bisa berarti 10 mata juga bisa. Berapa orang di sini dari Bapak, dari sana, dari mereka. Sehingga semua menyaksikan pertemuan itu. Ya. Jadi sosok yang konsisten ya Pak Sintong ya, dan teguh dalam perkataan. Pak Sintong,
Terima kasih untuk pesannya tadi. Saya ke Pak Budi Gunadi Sadikin. Boleh Pak, buku ini hadir juga untuk masyarakat. Tadi Pak Sintong sudah mengatakan betapa Pak Luhut itu juga konsisten dan teguh ya di depan orang dan integritasnya. Itu yang menjadi kunci. Pak Budi, bagaimana harapannya buku ini hadir untuk masyarakat? Saya pernah diajak Pak Luhut beberapa kali ke Cina. Di Cina tuh ada pepatah yang bilang, if your country want to be prosper in one year, you grow great. If your country want to be prosper in 10 years, you grow trees. But if your country want to be prosper in more than 100 years, you grow people. Jadi aku sebagai masyarakat Indonesia mau minta tolong ke Pak Luhut di ulang tahunnya yang ke-75. Pak Luhut, jangan pernah berhenti untuk terus membangun, menciptakan Luhut-Luhut muda. Jangan puas dengan satu, jangan puas dengan 10. Ciptakanlah 100 ribuan Luhut-Luhut muda yang selalu bekerja dengan hati, yang selalu bercita-cita tinggi, dan tidak pernah lelah mencintai negeri. Terima kasih Pak Luhut. Terima kasih banyak Pak Budi, luar biasa. Pak Boy, mungkin ada harapan-harapan terakhir untuk Pak Luhut, kebetulan di peluncuran bukunya ini. Saya tahu Pak Luhut dalam beberapa kesempatan berkata kepada saya bahwa beliau ini adalah tugas pengabdian beliau yang terakhir katanya untuk negara. Karena beliau ingin mengurus yayasan setelah pensiun. Tetapi mungkin saya appeal seperti Pak Budi, Pak Luhut jangan cepat-cepat pensiun dulu, karena memang kami-kami yang muda-muda masih perlu contoh, perlu figur, perlu bimbingan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih banyak Pak Boy. Dan yang terakhir Pak Rocky Gerung, ada kata-kata aman Pak? Oke, saya selalu ditaruh di belakang tuh, udah kayak ILC aja. Tapi saya senang karena ada pembicaraan yang kendati masih samar-samar, tapi kita tahu bahwa ada hal yang hendak dituntut untuk diteruskan melalui pikiran Luhut Binsar Panjaitan. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan masuk pada suasana ketegangan politik karena tahun pemilu. Kalau ketegangan dalam keluarga diselesaikan dalam buku. Tapi kalau ketegangan politik kadang-kadang diselesaikan lewat amplop dan itu yang enggak boleh tuh. Nah, bagi saya Pak Luhut memberi semacam pedoman yang orang anggap sebagai berlebihan itu. Tapi memang itu faktanya tuh. Dengan segala macam jabatan. Saya mengusulkan di sebetulnya semester terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ada semacam series public lecture dari kabinet. Kabinet public lecture. Dan itu isinya mestinya ide. Ide yang akan dititipkan bagi mereka yang akan bertanding di 2024. Saya ingin lihat setiap bulan ada satu menteri kasih public lecture di depan civil societies, di depan intellectual. Pak Luhut bisa mulai bulan depan. Ini lecture pertama, diikuti oleh Pak Mahfud. Lecture kedua, diikuti oleh Pak Menkes, Pak Budi. Lecture ketiga, diikuti oleh Sandi. Lecture keempat, karena memang cuma ini kira-kira yang punya otak di kabinet itu. Yang lain gak ada di sini. Ibu, belum saya, oke, itu nanti lecture penutup. Untuk buat kesimpulan tuh. Pak Hadi, oke, okay, ya, Pak Hadi, oke. Okay. Ternyata banyak juga yang nitip IQ di sini. Tapi sekali lagi, saya senang karena terbuka kesempatan untuk bertengkar. Bangsa ini didirikan untuk bertengkar dalam pikiran dengan memanfaatkan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi itu saya kira yang dibuka lewat buku ini. Dan kita ingin supaya bangsa ini bergembira kembali karena kita kaya dengan pikiran. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak.
Sekali lagi kita berikan aplaus dulu untuk para pembalas pengulas buku ini. Tapi kita jangan turun dulu karena kita ingin berfoto. Saya undang Pak Luhut Binsar Panjaitan, boleh Ibu Kartini Syahrir dan Mas Tra, mewakili penerbit buku Kompas, dan tentunya penulis kita, Mas Norka, untuk boleh berfoto terlebih dahulu. Dan rasanya sekaligus ini. Karena di sini juga cukup banyak Bapak Ibu Menteri yang hadir, kami undang Pak Mahfud, Pak Menko Polkam untuk boleh ikut berfoto, Ibu, Ibu Ida, kami undang juga Mbak Yeni Wahid. Ada Pak Sandiaga Uno. Boleh Pak Sandiaga Uno, Ibu Hadi Cahyanto, Bapak Cahy Hadi, kemudian juga Ibu Putri dan juga Opa Darto. Siapa lagi, Mas? Mbak Yeni. Bapak, ya. Jenderal, Pak Insa. Ibu Doris. Pak Franky, boleh Pak, Pak Franky. Apalagi Wijaya, terima kasih sudah hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita sambut buku biografi Luhut Binsar Panjaitan yang hari ini hadir dan diluncurkan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati sudah ikut berbagi buah pikiran menyambut hadirnya buku ini. Dan tentunya banyak lagi kesan dan pesan yang sisi lain yang kita akan bisa ungkap dari hadirnya buku ini di tengah masyarakat. Dan kami tentunya berterima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya meluangkan waktu siang hari hingga sore hari ini untuk boleh ikut memeriahkan hadirnya buku yang juga menjadi bagian dari ulang tahun Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Betul sekali. Dan kayaknya pesan terakhir kayaknya kalau dari tadi disimpulkan adalah Pak Luhut jangan pernah berhenti gitu ya. Jangan pernah berhenti, betul. Jangan pernah berhenti. Terus jadi, menjadi inspirasi buat kita semua, generasi muda terutama ya. Masih muda dan mudah-mudahan buku biografi ini bukan artinya udah selesai gitu, tapi memulai perjalanan baru. Setuju, dan tadi ya udah pesan Pak Luhut ingin menulis nanti ya untuk betul sekali. Sampai di akhir periode 2024 kita nantikan buku tulisan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya Glory Oyong. Saya Deddy Corbuzier. Kita pamit undur diri ya. Kita undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Shanti, Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan sampai jumpa.